Jadi yang pertama mereka ada surat pengantar atau rujukan dari rumah sakit yang menyatakan bahwa tenaga medis tersebut benar-benar melayani atau membantu dalam hal perawatan pasien COVID-19. Kemudian yang kedua, rumah sakit tersebut harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Dan yang ketiga, saat ini mungkin tahap 1 dan 2 kita masih prioritaskan dulu untuk rumah sakit umum daerah. Baru mungkin tahap selanjutnya baru kita akan buka untuk rumah sakit yang lain.